Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama, Inilah Tasik. Senang bisa kembali menyapa sobat semua. Kali ini saya berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di pusat kota Tasikmalaya. Lokasinya tidak jauh-jauh amat, berada di Kampung Cibodas, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Kalau sobat semua tahu, di Kota Tasik ada sungai yang namanya Dalam Suba. Nah, konon sosok ini erat kaitannya dengan sungai tersebut. Seperti apa dan bagaimana nanti kita cari tahu. Saat ini saya sudah sampai di lokasi makam Kanjeng Dalam Suba Nagara. Nanti kita akan ngobrol dengan salah satu juru kunci atau pemelihara makam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu. Saya dari Inilah Tasik. Kebetulan kita punya program Nyucuk Garut membahas atau mengulas tentang cerita tokoh masa lalu. Kebetulan hari ini kita kebagian jadwal ke sini. Kabarnya dia ada tokoh Kanjeng Dalam Suba Nagara. Jadi saya ingin tahu lebih dalam seperti apa beliau ini, terus apa kaitannya dengan sungai Dalam Suba. Nah, itu seperti itu, ceritanya seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin duduk di mana juga kira-kira. Baik sobat, saat ini sudah bersama saya Pak Yamin. Dengan saya Pak Yamin. Beliau ini juru pemelihara di makam Kanjeng Dalam Suba Nagara. Bisa diceritakan Pak, sosok beliau ini seperti apa gitu Pak? Yang saya tahu ya, yang saya tahu beliau ini seorang pemuka agama, dan di pemerintahan. Di bidang pemerintahan. Dulu mungkin Kanjeng Dalam itu, kalau sekarang ini mungkin bupati. Kalau sekarang. Jadi beliau ini yang ini di masyarakat. Beliau ini pemuka agama. Dia ini dulu ini membuat sejarah saluran yang di depan itu saluran Kanjeng Dalam Suba. Ya, itulah mungkin. Oh, jadi saluran itu dibuat oleh beliau gitu ya. Nah, beliau kata gitu ya. Katanya itu dibuatnya juga satu malam. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Itu dari jarak berapa kilometer itu saluran? Dari mungkin ada berapa 50 mungkin ada lah. 50 km. Ya, itu dilakukan dalam satu malam. Dalam satu malam gitu. Itu kelebihannya Eyang Kanjeng Dalam Suba. Terus ada cerita yang berkembang di masyarakat, mungkin yaitu dulu itu seorang ulama yang bijak. Terus mungkin yang paling bersejarah untuk wilayah sini gitu kan, yaitu peninggalannya Kanjeng saluran Dalam Suba itu ya, yang menyaksikan sampai sekarang itu jasa beliau yang terasa manfaatnya sampai sekarang ini ya, sekarang ini gitu kan. Sejauh ini Pak, banyak gak peziarah yang datang ke makam ini gitu Pak? Alhamdulillah setahu saya gitu ya, setahu saya banyak yang ziarah ke sini dari orang Jawa gitu kan.
orang Sumatera udah banyak kesini gitu kan. Bahkan mungkin diri saya pribadi pengennya ini dikelola lah. Jadi situs wisata religi. Iya, gitu saya. Jadi harapan masyarakat demikian. Demikian ya, seperti gitu. Saya sama teman-teman saya seringlah ini, tapi belum ada jalan solusinya harus gimana mungkin. Tapi sudah coba dikomunikasikan dengan pemerintah setempat misalkan untuk ditata lokasi ini gitu. Katanya dulu itu udah gitu, tapi belum ada respon sampai saat ini gitu kan. Memang saya dari tahun berapa sama teman-teman saya pernah gitu, tapi sampai sekarang belum, mungkin belum ininya gitu kan. Gitu. Pak, selain saluran, ada ke bukti peninggalan lain Kanjeng dalam Suba Negara ini? Di lokasi ini. Oh iya, bekas rumahnya. Di, oh, dulu ada rumahnya. Iya, rumahnya di sini. Di namanya. Tapi lokasinya masih ada. Ada di sini. Balong Gede namanya. Balong Gede. Katanya itu dulunya itu rumahnya. Bekas itu, rumah bekas beliau. Rumah beliau gitu kan. Tempat rumah beliau gitu kan. Jadi di sini ada lokasi dalam Balong Gede. Iya. Yang dulunya itu adalah bekas rumah. Bekas rumah. Kanjeng dalam Suba Negara. Suba Negara itu. Nah, jadi sobat, berdasarkan penuturan dari Pak Yangin bahwa beberapa peninggalan Eyang Kanjeng dalam Suba Negara ini ada diantaranya ada saluran, terus kemudian ada peninggalan bekas rumah beliau. Nanti kita lihat langsung seperti apa bukti peninggalan itu bersama Pak Yangin, nanti kita ke sana mencari tahu. Saat ini saya sudah berada di salah satu titik lokasi peninggalan yang konon ini menjadi tempat dulunya sebagai rumah Kanjeng dalam Suba Negara. Nah, nanti kita ini kabarnya masih ada salah satu bekas pondasi peninggalan rumah beliau. Menurut informasi dari Pak Yamin, bahwasannya ini bekas pondasi rumah beliau ya. Ini cuman sudah banyak rumput jadi agak kurang terlihat jelas posisinya. Kalau airnya surut ini di bawah katanya ada seperti macam sungai seperti itu dulunya, karena di sini bekas rumah Kanjeng dalam Suba Negara, begitu cerita yang tersampaikan dari Pak Yamin tadi. Nanti kita menelusuri saluran irigasi dalam subanya. Nah, sobat, saat ini saya berada di salah satu spot bukti peninggalan lainnya dari Kanjeng dalam Suba Negara, yaitu saluran irigasi dalam Suba. Bisa dilihat sebelah sini posisinya. Ini sudah berada di area pemukiman warga. Ini ada samping-sampingnya ada rumah, terus kolam ikan milik warga juga. Terus ini ada kebetulan ada masjid. Jadi konon berdasarkan cerita, ya ini walau-alam sih benar tidaknya, ini dilakukan tidak lebih dari dalam satu hari pembangunan saluran irigasi ini. Tapi walau-alam seperti apa yang terjadi. Cuman informasi cerita yang berkembang seperti itu. Demikian kilas sejarah singkat sosok Kanjeng dalam Suba Negara dengan salah satu peninggalannya yakni saluran irigasi dalam Suba yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber untuk mengaliri sawah-sawah milik warga yang berada di wilayah Kecamatan Purbaratu dan sekitarnya. Ingat, kita ada karena sejarah.